Hai guys, sekarang aku lagi ada di House of Dura di Chika Thomas dan hari ini aku mau melakukan treatment dan menggunakan produk-produk dari Dura Skin Indonesia. So kalau kalian mau tahu apa aja treatment yang aku akan pakai hari ini, stay tune, bye. Aquafil itu untuk mengangkat sel kulit mati, meratakan tekstur kulit, sama dia lebih melembabkan kulit, jadi kulit kelihatan segar, lebih glowing. Lebih segeran ya? Iya, dingin tuh sih. Karena dia ada vitamin. Iya. Ini peeling tapi nggak sakit sama sekali ya? Mm-hmm. Ini flash. Flash itu dia sama seperti kayak serum laser. Jadi dia untuk peremajaan kulit, biar kulit kita lebih segar, lebih remaja gitu. Apa laser? Seminya laser. Jadi namanya flash rejuvenating, buat peremajaan kulit. Jadi agak sedikit kaget ya. Jadi dia membantu buat garis smile juga lebih menaikkan. Udah rata. Setelah di laser, di flash, nanti baru di oxy, kasih nutrisi. Ini namanya treatment Dura Glow. Dura Glow, iya. Yeah. Nah ini lagi eksaksi komedo dan canggih pakai alat, jadi bisa kelihatan kan lagi di monitor. Yuk, tolong jago. Thank you.
Terinya buat apa mbak? Untuk ter biar nggak jadi jerawat sama bantu bunyi. Jadi abis di ekstraksi jerawatnya harus di steril gitu ya? Serum apa ini mbak? Vitamin C. Untuk mencerahkan ya? Iya. Spray ya? Iya. Tutup matanya? Ini oksi. Iya. Spray aktivator dulu. Baru selesai treatmentnya di House of Dura dengan menggunakan produk dari Dura Skin Indonesia. Kalian bisa lihat hasilnya. Sekarang kulit aku tuh kelihatannya lebih glowing. Nah, jadi kondisi kulit aku sebelum treatment itu cenderung kekering. Jadi treatment yang digunakan itu untuk membuat kulit lebih lembab dan bercahaya. Tuh kalian bisa lihat kulit aku. Ini no makeup, bare face. Aku cuma pakai eyebrow sama lipstick aja. Tuh. Kulit aku juga jadinya kelihatannya lebih sehat, seperti kalian bisa lihat tuh. Enggak sih? I like it so much. Nah, untuk jenis treatment apa aja yang aku dapatkan hari ini dan juga harganya akan aku update di description box di bawah ini. Segitu aja review perawatan kali ini. Semoga kalian suka reviewnya. Jangan lupa like dan juga subscribe channel aku kalau kalian belum subscribe. Dan see you in the next video. Bye!